Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan music serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys, dengan harga 3 juta rupiah. Skull Candy Crusher Evo serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian, dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arwili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Dan juga kepada kalian yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal buat video yang terbaru, terupdate, terkini, terkeren ya. Nah, dan juga ini semua adalah permintaan kalian juga. Dan juga kepada teman-teman kita yang terus mendukung channel ini sehingga hari ini kalian semua luar biasa, teruskan mendukung. Teruskanlah ya. Karena kita akan bikin video-video yang terbaik buat kalian semua. Yes, mantap. Ini dia channel daripada Bulan Sutena sendiri. Jangan lupa untuk subscribe, yang mana perjalanan menuju Lapor Pak bersama dengan tim Lapor Pak dan juga Lala. Nah, wah, maksudnya mereka ini diundang semula untuk ke Lapor Pak. Mungkin akan episode-episode yang akan datang juga ya. Iya, benar-benar. Oh. Jadi kita enggak sabar juga lihat nih. Betul. Bulan Sutena ini gimana aja ya kalau di belakang tabir itu ya, BTS-nya. Bulan Sutena juga Lapor Pak dan juga Lala ini kita bakal lihat vlog daripada Bulan Sutena sendiri. Jangan lupa untuk subscribe dalam 3 2 1 and go. Hai. Hai guys, hai. Apa kabar? Hey, kabar baik. Setelah sekian lama aku tidak nge-vlog sekarang. Gak apa. Waduh, gak apa-apa. Pengen nge-vlog lagi. Iya. Yeah. Aku lagi ada di salon bersama ya ampun. Blooper. Nah, denger kan ketawanya? Mau kayak gaya ya. Gayanya lebih. Di sini ada Mokzi lagi nyato. Dan kakak tukang nyato. Kak Eka ya, Kak Eka anak pertama guys. Nah, ini namanya, oh nggak bisa di zoom, Mr. Bim. Yeah. Mr. Bim. Mr. Bima baru abis pacaran dari Malang, gimana kesan-kesannya? Abis pacaran. Sekarang aku nyato buat bikin endorse dan juga aku diundang sama Lapor Pak lagi setelah sekian lama. Aku dikatain dari nenek guys. Wes ya, kayak uban. Kayak uban. Enggak sih kak. Kesabar. Buat nyekat juga ya Bulan Sutena. Andre, apa kabar Andre? Sekarang kita buru-buru mau ke Lapor Cepak. Iya. Lapor Cepak. Lapor Cepat. Tapi bulan deg-degan kak. Kenapa, udah lama ya? Iya udah lama. Gimana, gitu kan ya, ya. Takut gak ada perkembangan. Kan bulan lama-lama dari Lapor Pak gitu ya, gini-gini doang. Dulu kan aku gak bisa ngomong, sekarang juga masih gak bisa ngomong. Ya, kan mereka justru seneng nganggurin kamu. Gitu sih, masih kaku sih. Dan kamu kan penyanyi bukan pelawak. Benar juga. Wahai kau cinta, jaga hati di sana. Jangan pernah takut nanti ku mendua. Bukan di selatan kau yang di. Oh my god. Hai guys, aku melihat mukaku berada di truk, tapi truknya kencang banget. Apakah itu mukaku? Oke, di sini. Tebak ya, itu muka bulan enggak? Kayaknya iya sih. Ya, kayaknya iya ya. Mana? Kayaknya iya ya. Iya. Gila, truknya malah kencang. Kenapa dia suka kayak gini, guys? Kalau ngobloknya begini. Aku mau mastiin itu mukaku enggak. Kalau misalnya dia buka kaca, kita buka kaca. Iya, iya. Kaget aku kalau di dekat-dekat. Kadang kan buru, kita harus tinggi. Gila ini truk ya. Oh itu, truk itu. Enggak dapat apa tidak boleh. Dikejar. Dia ya? Oh, bukan ya. Muka bulannya. Orang India. Iya. Bukan ya. Itu orang India. Salah. Salah guys, salah. Ingatkan dia. Udah ngebut. Percuma.
aku makan wortel tiap hari. Iya. Tuh. Ingat kan? Aku tuh kegeeran. Kecewa. Gulingin truknya, Oleng. Truk oleng guys, salah. Malah parah banget nih ini truk. Dia pikir mau tanya ya. Aduh, Sok tahu banget. Kata kamu itu dapat dari potongan lagu Anda mau main. Oh, ya. Aduh, mama yang gini. Gitu ya. Iya sih. Tapi ini mau diapal ya. Iya, ada cowok di sana. Iya, tapi mirip ya kan seperti itu. Ternyata, siapa ya, suara Rai Kajol? Padahal mau Karina Kapur ya? Iya. Dia apa jenis yang macam kartun-kartun gitu? Tapi iya agak mirip. Kalau agak mirip juga ya. Kalau dilihat sekilas kayak gitu ya guys. Aduh. Kita kan jadi semangat ya ngejarnya. Dia jadi semangat ngejarnya. Hingga ambil emergency line. Emergency song guys. Gak apa-apa. Nanti kita coba lagi. Rupanya orang lain. Nanti kita coba lagi. Ya, kamu aduh, pernah bulan, gak sih, kan banyak nih foto bulan kan di truk-truk. Kamu pernah gak sih nemuin pas ada kamu? Enggak, gak ya? Pernah sama sekali. Makanya tadi kayak kaget gitu. Kayak temen-temen ya. Soalnya semua truk-truk pada kosong-kosong kan. Wah, itu satu truk, aduh buka. Tiga potong. Muka orang India ternyata guys. Salah. Misalnya punya ini kaki ini kering ya. Terus kita giniin tuh putih kan. Busir. Busik-busikan. Oh, kalau di bahasa Bali tuh kekeh. Kekeh. Iya. Kekeh itu apa? Kekeh itu berarti celuntuk Tuhan. Dia yang main gak sih? Siapa ya? Lupa dong ya. Kekeh. Sayang bersama pun enggak tahu. Kita tak berpisah. Ku hanya gapai impian. Hai guys, sekarang kita sudah sampai di parkiran Lapor Pak Trans 7. Yo. Studio. Yo. Dan dikduk guys. Walau kita tidak bertemu. Hai, wow, ya ketemu bulan lagi deh setelah sekian lama. Setelah setahun kayaknya ya. Iya udah setahun ya. Kangen banget sama Om Andre. Sama bulan gimana kabarnya? Kabar baik. Lagi bikin single apa lagi sih? Single baru. Oh iya? Kayaknya tetap punya aku. Nanti bulan nyanyiin ya. Oke. Aku juga mau bikin single untuk baru lagi. Apa judulnya? Bukannya bulan kau sekarang. Kan judulnya Martabak Bulan. Oke, good luck buat single terbarunya. Bulan juga ya. Andre. Dah. Nah. Lala. 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 Kita mau tiga di penjara. Penjara. Oh begini ya. Briefing dulu. Lala emang diundang ke sini. Makasih juga ya Lala sudah ngajak Tante Bulan ke sini. Iya, jadi gimana? Mau enggak jadi mamanya Tante Bulan? Mau? Ayo, tapi jangan dibawa pulang ya. Oke, tetap di sini ya. Iya. Jangan dibawa pulang ya. Kita Lala sebenarnya nanti kita konten bareng ya. Dadah. Ya. Hai guys, jadi kita sudah selesai syuting Lapor Pak. Ya, terima kasih Lapor Pak sudah mengundang kita. Kita cari ya. Iya. Nanti kita cari ya. Iya, betul. Iya, hai Kang Gilang. Tapi ini kira baru juga, jadi mungkin akan datang akan ada apa? Bersama Lala, bersama Bunda juga. Hai guys, aku mau kenalin tim-tim aku yang ada di sini. Mulai dari Mokzi. Iya, Zumato mau kabur. Kenapa dia suka Zumato? Ambil Kak Bim, ambil. Kantongin. Bima. Hai, Bu Romo. Iya.
Ramai juga ya timnya. Iya, so cool. Halo. Sofyan Saputra. Iya. Hai guys. Siapa namanya? Saya siapa ya? Lupa dia apa namanya. Aduh. Pegang. Terus namanya siapa? Hah? Nama. Kamu nenye. Kamu nenye. Kamu berarti nenye. Gila. Kamu nenye. Pegang. Terus? Aduh. Halo. Namaku Donald. Tapi bulan kan, kalau dia recording vlognya begini kan? Iya. Kenapa? Aduh. Bulan, dan juga bulan. yang suka juga ya, bulan ini ceria banget ya dengan semua orang. Dia amat dekat ya, mudah berdekatan dengan orang ya. Betul. Ya benar, sangat bagus ya. Walaupun kita lihat kita senang lihat orang yang tertawa, orang yang selalu positif dengan orang lain dan bikin kita tertawa juga. Ya, dikelilingi orang-orang yang sangat bagus dan juga ya antara yang bagus sekali bulan ini udah enggak sebelum ini kan kurang bercakap ya kayak gitu kan. Hari ini bulan ada improvement dalam diri dia yang yeah. membuatkan kita wah ada perbedaan nih dari sebelum ini. Nampaklah ya artis itu ya. Ada ya. Iyalah kan sebelumnya dia sendiri katakan, "Ya, aku ini kan penyanyi bukan pelawak, tapi mungkin kali ini dia sudah bisa bersuara." Lagi seru nanti lapor Pak. Ya, tapi Pak Andre tadi ya hati-hati juga ya dengan judul lagunya ya. Akhirnya bumi menyampaikan keindahan bulan. Itu tajuknya. Melalui bulan sudah bilangnya, "Wah, cepat aja ya." Mantap aja. Jadi mantap. Ya. Jadi ini adalah yang kita tunggu-tunggu bulan mampir ke Lapor Park ya. Yeah. Dan juga mungkin one day, one fine day ya mungkin kita bisa berjumpa dengan bulan juga. Ya karena ya selalu jadikan kita semangat ya bulan ini. Oh, gitu ya. Senyumannya itu membawa apa? Ya, kesenangan. Seribu makna. Iya. Iya. Ya. Aduh. Dan juga ya guys, terima kasih kepada kalian yang terus menonton video ini sehingga habis. Yang lucu sekali juga tadi ya, dia pikir tadi di lori itu ada fitrah itu tadi ada mukanya ya guys, tapi itu sebenarnya Bollywood, ada Aishwarya Rai, Kareena Kapoor ya gitu ya. Iya. Kareena Kapoor, Aishwarya Rai dengan enggak tahu yang satu. Iya, enggak perasaan juga tadi. Mungkin ya karena mungkin. Muka mereka mirip-mirip aja Baci. Benar juga. Sebut aja yang kamu tahu tentang pelakon India itu ya. Jadi ini sangat mantap untuk kita lihat. Terima kasih kalian semua yang nonton video ini sehingga habis. Mungkin itu saya untuk kali ini ya Baci. Ya itu sebenarnya kami berdua sekiranya kalian ada link sebarang video untuk direaksi just comment untuk berserta dengan link dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.